Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya sudah ada di Pasar Hewan Gondalegi, ada di Malang, Jawa Timur. Ini kita akan review-review harga sapi terbaru hari ini. Sapi jumbo buat potong maupun pengemukan. Ini buat teman-teman ini yang mau jual maupun beli bisa datang langsung ke Pasar Hewan Gondalegi di Malang, Jawa Timur. Ini saya sudah ada di bagian sapi jumbo ini yang terbesar di pagi ini. Nanti kita teman-teman bisa lihat harga di video-video saya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, langsung aja kita akan lihat harga sapi terbaru hari ini. Oke, teman-teman, saya masih ada di Pasar Hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Nih, kita tadi sudah pantau-pantau dari sebelah sini ya. Ini pantau-pantau miliknya Bapak Enen tadi sudah kita lihat harganya. Yang ini yang dikeluarkan. Nah, ini milik Bapak Enen minta harga di 30-an tadi. Ini. Yang ini minta harga di 30. Dan ini ada salah satu nih sapi jumbo nih. Lihat lihat ini si mental super teman-teman ini. Kaki-kakinya kaki gajah. Ini juga untuk apa lehernya atau apa? Nih. Apa sih ini tak umumnya. Umnya super leher beton ini teman-teman. Leher beton super sini sudah jadi. Ini kayaknya ini juga masuknya ke potong ya teman-teman ya. Masuknya ke potong biasanya. Masuk ke potong. Nanti kita akan nanya-nanya nih kayak miripnya mas Bud. Oh dikeluarkan dong. Ya benar-benar aku tak keluar juga. Nih ada yang dikeluarkan. Ini yang tadi minta harga 29. Ini ditawar 27. Ini nanti kita akan sebelah sana teman-teman. Ini yang 27. Nah ini di 27. 28. 27.500. Lek gepok ge kebanteren. Ah, ini deal minta 29, deal dengan harga 27.500. Wis langsung deal cepet ya, sat-sat pokoke aku tune. Ini untuk yang mantau-mantau ini wis ngiyup iki wis gak mampu panas gitu kan. Aku wis gak pati mampu ya. Ini miliknya Mas Gendut bawa berapa? Gua apa piro? 4. Sing gede nih sampean. Iya sing gede. Wah, ternyata benar teman-teman yang besar itu miliknya Mas Gendut ya. Ini paling jumbo leher beton itu miliknya Mas Gendut si mental. Oh, ini betina-betina. Ini betina ya, ada sampean. Oh, miliknya Mas Gendut ada yang betina. Soal sini betina. Harga berapa wes langsung? 10 juta. Hah? 10 juta loh betina tuh gen. Iki pitulas setengah. Iki maksudnya kepotong apa produksi? Isi kompor. Isi kompor lagi bisa. Pitulas setengah. Iki mak 10.000. 10 juta ini. 17. Loh kok wedok-wedok toh? Iya. Ini juga betina. Pasti itu wedok dok. Iki harga berapa? 17 setengah. 17 setengah sama ini teman-teman. Ini kayak masih bisa produksi lagi. Gak macer toh? Gak. Oh, masih bisa produksi lagi. Berapa? 21. Sing limu apa sih mental? Iku kedua. 24. Sing gudeg itu siapa? Iya tak jerakan. Berapa itu? 42. 42. Weh, ini paling paling jumbo ya. Paling jumbo. Belum ada yang ano mas? Belum ada yang mantau. Hah? Sudah laku dua. Oh sudah laku. Sing di sini laku. Perempuan. Oh jumbo iki. Ini yang sing jumbo belum? Oh, ini 42 ya teman-teman. 38. Oh ditawar 38. Ditawar 38 belum boleh ya mas. Wih super. Duh. Nih untuk kaki-kakinya juga super. Mantap. Jumbo tiga lah. Bisa ditunggangi ini biasanya mas. Lada oma lah wis dipelajari bisa. Wih.
Super teman-teman. Paling jumbo di pasar iki. Paling jumbo iki. Ya. Paling jumbo ini yang ini teman-teman. Harga paling tinggi juga ini. Makasih ya Mas Timan ya. Oke. Nih, dari sebelah sini juga masih ada teman-teman. Sebelah sini masih ada jumbo-jumboan ini milik Mas. Nasi kilo. Berasnya rewangnya Mas Supri ya, Mas Supri. Kita belum bisa tahu harganya. Belum tahu harganya. Oh iya. Ini miliknya Mas Supri. Ini ada yang dipantau. Nah, ini limusin. Nah, ini buat penggemukan ya ini. Mantau yang buat penggemukan, kurang tinggi sedikit, belum masuk. Ditawar 18 gitu. Belum boleh ya. Kurang tinggi. Kita lihat dari sebelah sana. Ah, sebelah sini. Ah, sebelah sini juga ada teman-teman, enggak terlalu sopi amat. Ada beberapa ekor yang sebelah sini, ada si pegon hitam. Ini juga masuk ke potong masuk, kemungkinan juga masih masuk. Nih, sebelah sini agak sepi. Tapi masih ada ya daripada pasaran pon kemarin. Ini yang mau pantau-pantau atau mau beli buat penggemukan maupun potong bisa datang langsung ke pasar hewan Gondalegi seperti ini. Nah ini tadi yang saya bilang dikeluarkan tadi ditawar 18 ya, mintanya ini 23.500. Ada yang dikeluarkan lagi, kita sambil pantau-pantau keluarin aja teman-teman ya. Ini ada yang dikeluarkan. Oh ini limusin agak tinggi, ini masuknya juga kepotong, kakinya kurang bagus untuk penggemukan. Nah, limusin ini juga dipantau. Ini kakinya yang kurang bagus kalau buat penggemukan. Nih, masuknya kepotong. Piro cak Mas Eko? Ditawar 24 suruh 25. Ditawar 24 suruh 25. Ditawar 24. Mintanya di 25. Masuk ke penggemukan. Murah meriah ya. Nah, ini yang paling jumbo ya, masih miliknya Mas Gendut ini. Yang si mental tadi kita tadi lihat dari depan. Aku tak coba lihat dari depan juga. Puanas, right? Ini sudah puanas iki ya, opo iki? Puanas ini tak coba lihat ini yang betina tadi. Ini yang harga 2 berapa tadi? 23 ya? Aku lupa, nanti bisa diulang lagi ya teman-teman. Ini yang tadi, ini yang paling jumbo, harga di 42 ya, 42 ditawar 38, ini masih belum pulih. Ini leher beton, ini si mental, ini teman-teman ini sing sewenang seperti ini. Biasanya suka sapi jumbo si mental, tapi ini untuk jangka pendek mungkin ya. Ini tapi kakinya juga super bagus. Nih, aduh kalau eman ya dipotong ya rek ya. Kayak gini. Tapi yang kalau nggak dipotong buat apa? Ini mau potong apa digemukin lagi? Ini paling jumbo hari ini untuk punggungnya. Ini sama aku masih tinggian sapi ini. Sebelah sini banyak yang laku, ini sudah banyak yang laku. Tadi kita review pertama, ini masih full. Bisa dilihat di review harga saya tadi ya. Nih, kalau itu sudah disisikan itu berarti sudah laku. Yang sebelah situ nggak tahu, kita belum tahu harganya. Ini yang betina hanya di 10 juta kalau betina miliknya Mas Gendut. Ini betina masih bisa produksi, yang betina ini juga harga di 17,5, harga sama ini tadi. Ini untuk bagian samping,
samping seperti ini. Oke, nah untuk teman-teman ini yang mau beli, nanti kita akan pantau-pantau lagi, kita akan tanya-tanya lagi. Ini ada yang miliknya Mas Riko ini. Nah, ini ada yang dipantau teman-teman, miliknya Mas Riko. Si pegonan agak gemuk. Bawa berapa ini Mas Riko? Mas Riko, bawa berapa ekor? 9. 9. Di sini apa di sana? Di sini semua. Oh, bakalan jumbo. Ini miliknya Mas Riko. Bakalan jumbo ini. Ada 9 ekor seperti ini. Oke. Nanti kita review lagi, teman-teman. Kalau ada waktu kita review dari sebelah sini. Ini miliknya Mas Riko. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.